Belum. Flashback. Hai, assalamualaikum. Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Hey, dan untuk video kali ni, aku dah lama tak makan nasi. So, aku nak makan nasi. Eh, lama ke? Dan macam biasa, kalau korang baru lagi kat sini dan belum like, subscribe channel ni, korang please like dan subscribe. Untuk video kali ni, aku sebenarnya, dia datang, dia punya ilham ni, dia datang daripada kekeliruan. Sebabnya aku pergi dekat Platinum Walk dekat setapak tu. Ayam penyet Pak Gembus dengan ayam penyet. Ayam penyet juga eh. Ayam gebuk Pak Gembus dengan ayam ketuk tiga jempol tu dekat-dekat tau. Taklah depan-depan tapi macam sini-sini. So aku confused. Aku nak makan mana satu. Aku tanya member aku. Dia cakap Pak Gembus lagi sedap. Tapi aku nak jawapan sendiri. Sebenarnya mana lagi sedap? Actually, dia punya perkataan tu bukanlah sedap. Dia macam tak baik pula kan membandingkan yang ni sedap dan tak sedap kan. Cuma aku nak tengok apa dia punya kelebihan dan kekurangan dia. Sebab setiap orang ada selera masing-masing. Dan selera aku, aku akan cakap macam mana. Jadi kalau korang pun tergolong dalam golongan yang confused juga, aku akan berikan jawapan untuk korang. So korang akan tengok video ni sampai habis. Ini aku beli set D. Lepas tu aku buat extra sambal. And aku tambah sambal biasa. Harga dia ada kat sini. Eh, yang kanan aku ni pula. Ini aku beli kat tiga jempol. Aku add on dia punya sambal hijau dengan sambal ulek. Kasihlah hasilnya yang belah kanan aku ni daripada tiga jempol. Yang belah kiri aku ni daripada Pak Gembus. Adalah dia bagi kicap yang ni sikit. Yang ni aku letak kicap dalam tu. Tapi aku standby jugalah kicap aku. Sebab aku tak cukup ni. Aku hantu kicap tau. Dua-duanya aku memang order kobis goreng tau. Kobis goreng yang dekat Pak Gembus ni. Yang lagi banyak. Yang ni yang dekat tiga jempol ni sikit. Nasib baik lah. Aku order extra kobis goreng. Eh, aku tak boleh. Kobis goreng ni memang favourite. Lebih tak apa, jangan kurang. Itu yang buat confuse. Aku nak pilih Pak Gembus ke tiga jempol. Aku first time nak try tiga jempol ni. Sebab ada kobis goreng lah buat aku confuse. Aku nak rasa mana dulu eh. Dahulukan yang kanan lah, lebih afdal. So korang kat luar sana ada yang pernah try tak? Pak Gembus ke tiga jempol ke? Comment kat bawah kalau pernah try. And kalau dekat area rumah korang, ada kedai-kedai yang style macam ni lah. Macam penyek ke, ayam ketuk ke, ayam kepuk ke, ayam ketuk ke, apa benda tu. Korang komen dekat bawah tau. Sebab nanti kok ada orang datang jalan ke tempat korang, tak tahu mana yang sedap. Inilah peranan korang sebagai masyarakat tempatan untuk mempromosikan. Recik lah. Mempromosikan bisnes tempatan sempena Perintah Kawalan Pergerakan. Eh, banyak pula. Macam wasabi pun ada. Eh, lupa nak zoom. Zoom out pula. Dekat sikit baru kurang macam sedang. Guys, ni sambal hijau dia. Tumpah. Bola dia kuat. Cuma tahu pedas ke tak. Bau dia sedap. Campur kicap, campur kobis goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas juga. Awak tak pedasnya pedas ni. It's looking spicy. First bite dah terasa tapi dia tak terlalu kick lagi sebab dia baru first bite kan. Walaupun hijau aku jangan pandang sebelah mata. Ni suka kena dengan taste aku. Aduh, dah susah nak berhenti lah ni. Berpeluh. Okay, setakat aku makan sambal hijau ni. Dia pedas. Aku peluh juga. Dia pedas tapi dia tak terlalu pedas sangat yang sampai kau rasa macam siksa makan tau. Dia rasa pedas sampai. Tapi kau masih still boleh enjoy kalau kau jenis makan pedas lah. So dia macam, nak cakap light tak light, nak cakap strong tak strong, dia macam medium. Cuma syok lah rasa pedas tu. Untuk first bite lah. Dia rasa okey, dia tak terlalu pedas. Dia macam okey aja, senang lah untuk aku yang tak yang makan pedas ni.
It's looking spicy. Wih, sedapnya. Kicap banyak. Okay, nanti kalau korang nak order, korang ambil hijau tu. Hijau tu umur eh. Boleh tahan kick juga ah. Kobis goreng, favourite forever. Memang aku cakap, Pak Gembus lagi kio. Tapi aku rasa yang tinggi jempol pun okey. Agak kek juga sambal dia. Tengok ni. Bukti dia. Oh, yeah. Kalau Pak Gembus ada semua ayam gepuk. Oh. Kalau Pak tinggi jempol ni, dia ada juga ayam kicap. Aku nak try compare ayam kicap ni dengan tiga budak gemuk. Korang setuju tak? Ayam gepuk Pak Gembus. Yes, memang famous. Dulu kalau aku pergi memang selalu habis. Tapi dulu-dululah. Masa dia punya cawangan tak banyak dalam tahun 2018 macam tu. Tapi sekarang, dia punya cawangan memang dah beranak-ranak lah. Aku selalu ada Pak Gembus sebab dia punya kobis goreng ni. Tapi sekarang aku dah pilih lain untuk kobis goreng. Jadi kalau korang suka Pak Gembus, komen kat bawah. Dan kalau korang rasa ada lagi kedai yang lagi best daripada Pak Gembus tapi dia tak dikenali ramai, komen juga kat bawah. Kita bagi dia dikenali. Tapi lah kita nak push peniaga-peniaga kecil kita. Kicap masuk semua tak apa, tak cukup punya. Kalau korang makan semua kat kedai, korang boleh silap aku tambah nasi ke tambah sambal ke tambah ayam. Macam tu lah, boleh tambah-tambah lah. So ni sambal dia yang biasa. Yang biasa ni dicampur dengan kuah kacang. Jadi kalau orang yang tak makan pedas, yang biasa ni pun diorang dah mengalir air mata dah. Sebab Gembus ni ada tahu, tempe, tapi tak ada kopok lah. Tiga jempol ada kopok. So ada pedal. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dia bau dia, bau kobis sedap. Kalau ikut taste aku lah kan, yang biasa ni sebab dia tercampur dengan sambal kacang, so dia rasa pedas dia tu hujung sangat. Dia ni kalau aku boleh bagi out of 5, aku bagi 1 out of 5 pedas dia. Dia untuk aku lah. Untuk orang yang tak makan pedas, dia akan berair air mata sebab aku biasa tengok memang ramai macam tu. Serius, kalau korang jenis makan pedas, korang akan rasa tak puas dengan sambal biasa dia tu. Yang pedas. Okay, untuk yang pedas biasa ni, rasa pedas ni lebih sampai lah. Kan aku salah sambal ni. It's looking spicy. Contoh yang pedas biasa ni, dia pedas bertahan lah. Dia memang rasa pedas yang agak kick juga. Cuma tak lah, seksa jugalah. So, macam okey lah. Kalau korang jenis suka makan pedas, korang boleh try yang tadi tu. Yang nombor 3 kau boleh letak tu, extra. Dia punya first bite dia dah rasa berapi dia. Mana ayam ni dah habis ke? Asa dulang saja ni. Dia punya sambal extra pedas nampaknya tahu dah nak membunuh ni. Kalau korang nak something sambal, nak makan something yang betul-betul pedas, memang ambil lah ayam gepuk, sambal je extra pedas. Memang puas lah kalau korang nak makan pedas dengan craving. Kita yang jenis makan pedas ni kalau lama tak makan pedas jadi craving je tu. Bismillahirrahmanirrahim. It's looking spicy. Oh
pendapat pribadi aku, kalau korang rasa korang cuba sendiri, korang boleh cuba sendiri. Tapi setakat apa yang aku cuba, aku lagi prefer tiga jempol. Sebab aku lagi suka dia punya sambal tau. Sambal ada tiga jenis. Sebab kalau ayam gepuk Pak Gembus ni, dia sambal sama kan, cuma tambah kuah kacang. So dia akan rasa yang tu lebih pedas, yang tu kurang pedas, yang tu pedas gila macam tu. Dia mengurangkan tahap kemalasan. Dia bukan sambal yang berbeza. Semua dia gelek. So terima kasih untuk korang yang tengok video ni sampai habis. Kita jumpa episode seterusnya. Dan kalau korang belum like subscribe, jangan lupa like subscribe. Bye, jumpa lagi.